Okay, assalamualaikum guys. Okay, bertemu lagi aku Daniel Safran dalam RFTF Production. Okey, di depan aku ni adalah nasi ambang, nasi ambang kampung Melayu. Yang aku pilih adalah ayam masak merah, paru, dan mi, ada mi, sedikit mi dan sambal goreng, dan ikan masin dan serunding. Okey, nasi ambang kampung Melayu ni viral lah dekat media sosial. Dengar kata dah lama berniaga. So kita nak try, sedap tak sedap lah. Okay, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak air function ni. Kita try dulu. Merah menyala. Try sekali dengan paru . Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah . Ambil ini sikit. Baik. Padu, syadu. Okey, bagi aku tentunya ayam dia tak pedas sangat. Sesuai lah untuk yang tak suka makan pedas, boleh try ayam dia. Ayam masak merah ni. Tentunya paru dia pun tak pedas. Kau tengok . Dia tak pedas. Dan dia manis . Sedap . Bagi aku sedap. Itu memang dia punya ramuan dia semua terbaik. Memang sesuai . Untuk makan nasi ambang ni. Memang sedap . Rasa dia. Korang boleh cuba. Yang aku cuba makan lagi . Aku suka paru dia. Paru dia manis . Yang terbaik kat sini banyak pilihan. Kau boleh pilih ayam masak merah, ayam goreng berempah, ayam kicap. Lepas tu dia ada bagi paru. Paru ni add on . Kalau korang boleh tambah paru. Okey, aku nak sambung makan. Overall bagi aku nasi ambang ni memang sedap. Dia tak pedas. Dia memang rasa terbaik. Sesuai . Untuk semua orang makan. Korang kalau berminat nak pergi nasi ambang kampung Melayu ni, korang boleh pergi ke Facebook page Original Nasi Ambang Kampung Melayu. Kat situ korang boleh dapat detail, alamat semua.
nombor telefon diorang, korang boleh check kat situ lah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel RFTS dan Facebook page RFTS. Okay, kalau korang ada tempat untuk aku pergi makan, korang just komen saja di bawah. Dan kepada yang nak suruh kami review makan kedai korang, PM saja di bawah. Okay, bye.